Mewakili YB Senator Engku Naimah dan Binti Engku Taib, dengan ini saya membuka soalan nombor 6. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Senator Bun Sum, yang menanyakan soalan bagi pihak Yang Berhormat Tuan Engku Naimah Binti Engku Taib. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah dan akan terus melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru bagi menghasilkan pendidikan berkualiti. Antara langkah yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, membangunkan penilaian bersepadu ataupun unified instrument guru dan kepimpinan dengan matlamat untuk membuat penilaian menyeluruh yang mengabungjalinkan kompetensi dan potensi serta keberhasilan pegawai perkhidmatan pendidikan untuk meningkatkan komitmen dan kecekapan serta melahirkan pegawai perkhidmatan pendidikan berprestasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan pembangunan profesionalisme berterusan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek pengetahuan profesional, kemahiran profesional dan nilai amalan profesional keguruan. Yang ketiga, memperkenalkan ujian kecekapan bahasa Melayu kepada guru bahasa Melayu bukan option bagi tujuan meningkatkan kemahiran guru dan seterusnya membantu murid untuk menguasai kemahiran bahasa Melayu. Yang keempat, memastikan semua guru mempunyai kompetensi asas teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT melalui latihan di bawah program Enhanced Teachers Learning Network dengan izin. Dan terakhir, yang kelima, melaksanakan program peningkatan guru bahasa Inggeris. Seramai 61,000 guru bahasa Inggeris telah diuji menggunakan CPT. Dan daripada itu, seramai 13,000 guru telah tamat latihan dengan 76% berjaya meningkatkan tahap profesiensi sebanyak sekurang-kurangnya satu tahap. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Mak Menteri. Dipersilakan soalan tambahan Datuk Dr. Bun Sum. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah, tadi Menteri ada menyatakan bahawa ramai cikgu bahasa Inggeris telah dipilih dan diberi kursus, dan ternyata kemelosatan penguasaan bahasa Inggeris yang dihasilkan oleh sistem pendidikan sekarang ini adalah amat ketara sekali kelemahannya dan sering dilaporkan oleh media massa. Ini secara langsung menggambarkan tahap keupayaan para guru bahasa Inggeris ini sendiri. Negara sebenarnya masih ramai yang guru-guru bahasa Inggeris yang berupaya mengajar dengan lebih berkesan, tetapi sebahagian besarnya yang merupakan produk sistem pendidikan yang terdahulu yang sudah bersara. Kenapakah kerajaan tidak menawarkan kepada kalangan mereka ini yang masih sehat dari segi fizikal atau mental untuk berkhidmat semula atau dengan izin re-engage mereka ini? Ini lebih menjimatkan wang kerajaan dari segi latihan dan lebih pendidikannya lebih bermutu. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Kerajaan sentiasa atau Kementerian Pendidikan sentiasa memberi ruang dan peluang kepada sesiapa saja yang ingin tampil ke depan untuk membantu memberi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, bukan saja untuk menambah baik penggunaan bahasa Inggeris, malah apa jua tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ada. Secara spesifik, cadangan yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Senator telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat, masalahnya, mungkin apa Yang Berhormat mengatakan ialah tentang guru-guru yang telah bersara tapi masih boleh membantu. Kita telah memberi ruang. Masalahnya, Yang Berhormat, apabila seorang guru telah bersara dan telah memilih satu tempat kediaman, guru itu tidak mahu bergerak luar daripada kawasan tersebut. Mungkin kita tidak ada kekurangan atau kita cukup guru yang pakar dalam kawasan tersebut. Maka kita ada meminta guru-guru yang telah bersara, sudi ke tidak,
Sama ada guru itu boleh mengajar di satu lagi lokasi yang lain. Tetapi guru itu tidak mahu. Guru itu hanya mahu mengajar dalam kawasan-kawasan dekat dengan kawasan yang beliau telah mengambil tempat untuk beliau bersara. Maka masalah ini wujud. Tetapi kita masih ada ruang di mana guru-guru yang ingin membantu, malah baru-baru ini saya telah mempengerusikan satu mesyuarat yang perbincangan dengan semua stakeholders, pemegang taruh, untuk mencari bagaimana kita dapat meningkatkan lagi. Bukan saja pesara, mungkin ada suri rumah tangga yang pakar dalam bidang bahasa Inggeris, mungkin ada individu yang ingin memberi perkhidmatan, kita akan sediakan satu garis panduan. Dan sekiranya mereka dapat memenuhi garis panduan tersebut, mungkin kita boleh menawarkan mereka kerjasama secara sukarela untuk membantu kementerian untuk menambah baik mata pelajaran penggunaan bahasa Inggeris. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan pun Hajah Hairiyah, silakan. Terima kasih Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Masalah kritikal yang dihadapi di Kelantan adalah kekurangan guru bahasa Inggeris. Dan saya pernah diceritakan oleh seorang guru kanan di Tanah Merah, akibat daripada tiada guru bahasa Inggeris, terpaksa diganti dengan seorang guru lain yang tiada kemahiran, menyebabkan banyak kekeliruan di kalangan pelajar apabila benda-benda yang salah telah diajar. Contohnya, disebut cucumber sebagai cucumber dan hibiscus disebut hibiscus. Dan itu tidak disebut lagi masalah-masalah grammar, kesilapan-kesilapan grammar yang telah dikemukakan, diajar oleh guru berkenaan. Jadi saya kira kerajaan perlu mengambil berat tentang masalah kekurangan guru bahasa Inggeris ini dan perlu mengambil tindakan yang sesegera dan sewajar mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Senator Hajah Hairiyah. Kita sedar dan kita sedang mengambil tindakan yang sewajarnya. Malah sebentar lagi dalam soalan yang ke-9 akan saya memberi penerangan lebih terperinci dan mungkin akan terjawab kerana ada cara-cara bagaimana Kementerian Pendidikan mahu mengatasi masalah ini. Kita sedang melaksanakan beberapa inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan serta Yang Berbahagia Tan Sri KSU, KPPM, semua terlibat dan juga kita senada untuk memastikan dapat mengatasi masalah kekurangan guru-guru option bahasa Inggeris dan bagaimana kita hendak memastikan guru ini ditempatkan di sekolah-sekolah yang sewajarnya. Maka kita mengambil tindakan-tindakan, langkah-langkah yang sewajarnya. Kita ambil maklum, kita sedar bahawa ada masalah, tetapi kita juga sedang mengambil langkah-langkah untuk memastikan bukan saja guru-guru bukan option, guru-guru yang mungkin tidak ada kompetensi seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, 13,000 guru yang telah tamat latihan dan latihan ini akan diteruskan. Dan apabila latihan ini akan diteruskan, kita akan menambah baik tahap penggunaan bahasa Inggeris guru tersebut supaya mereka dapat mengajar. Itu merupakan komitmen kita. Setakat ini 13,000 guru telah kita selesaikan dalam program-program khusus ini dan kita akan teruskan tahun depan dan saya pasti dalam masa yang terdekat kita dapat mengatasi masalahnya. Dan antara cara-caranya akan saya jelaskan sebentar lagi melalui soalan nombor 9 nanti. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Mak Menteri. Kita beralih ke soalan